Oke, baik, Dek. Di sini ada lock, ACC, on, dan start. Nah, kita masukin dulu kuncinya. Sehabis itu, kita putar ke arah kanan ya, ke ACC dulu, kemudian on terlebih dahulu. Kita hilangkan dulu indikator airbag, suhu temperatur, nanti hilang sendiri ya. Nah, kemudian kita start. Seperti itu. Kalau untuk mematikannya, kita putar ke arah kiri, kemudian kita tekan seperti ini, putar lagi ke kiri, tarik. Oke. Dicoba. Ya, kita tunggu sampai indikator hilang. Tuh. Oke. Nah. Oke, coba kita matikan. Cabut kuncinya. Oke, jadi sudah paham di tahap ini. Oke, kita nyalakan lagi, sekali lagi. Kita hilangkan dulu indikator. Kemudian kita start. Oke, jadi kita nyalain dulu ya. Nah, jadi saya sampaikan, ini tombol untuk mengatur spion kiri dan kanan ya. Jadi kacanya itu bisa kita atur. Ini kiri, ini matikan, ini kanan. Oke, jadi kalau kita mau menyetel spion yang sebelah kiri, kita tekan L. Coba lihat ya. Tuh, mirror sebelah kiri nih saya tekan. Kalau saya mirror sebelah kanan itu bergerak nih ya. Mirror ke kiri dia ke bawah. Bukan, maaf ya. Mirror ke bawah. Mirror ke atas tuh. Kan? Nah. Setelah itu, ini sama saja ya. Tinggal kita pencet. Kalau yang sebelah kanan berarti di kanan. Nah, coba kamu atur dulu yang sebelah kiri. Penggunaannya sama ya. Jadi tergantung dari kita. Tuh. Jadi gunanya spion itu untuk melihat kendaraan yang ada di belakang kita tuh, atau di samping kita. Gitu ya. Jadi ukurannya 90% ke badan jalan, 10% ke badan mobil. 90% ke badan jalan, 10% ke badan mobil. Oke. Setelah itu ini untuk penumpang yang sebelah kirimu. Ini dirimu, ini sebelah kiri ya bagian belakang, ini sebelah kanan bagian belakang. Cara untuk menaikkannya seperti ini. Tuh, berarti naik kacanya ya. Tuh, ini. Jadi kalau untuk mengunci kaca, kita bisa tekan ini seperti ini. Ini bakalan tidak bisa terbuka, tuh. Nah, kalau kamu bisa. Tuh. Oke. Sampai di situ paham, guys. Kalau ini untuk buka tangki ya. Nanti tinggal ditarik ke atas aja. Oke. Nanti tiap mobil itu berbeda-beda interiornya. Jadi di sini ini namanya takometer. Ini speedometer. Speedometer itu untuk mengukur kecepatan kita. Takometer itu untuk mengukur tekanan gas kita. Coba dirimu gas dulu. Nanti naik tuh tekanan gasnya. Ya. Nah, kalau ini untuk apa? Isi bensin. Misalkan ini mengetahui bensinnya kita tinggal berapa. Ini tinggal setengah nih. Kalau dia full sampai ke sini. Nah, kalau ini tempat posisi tangki ya. Jadi kalau sebelah kanan arah panahnya itu berarti sebelah kanan tempat bensinnya. Kalau sebelah kiri berarti sebelah kiri tempat bensinnya. Oke. Setelah itu kita beralih ke setir. Ini setir ya. Jadi ukuran setir itu bulat. Namun pada dasarnya setir ini sudah lurus ketika kamu jalan. Tinggal kita yang kendalikan setir atau kita yang arahkan setir. Jadi kalau ini ke kiri,
ini lurus, ini ke kanan. Ya, cara pegang setir ini seperti ini. Di jarum jam 3 dan 9. Ya. Ini klakson. Coba pencet klakson sedikit saja. Oke. Sudah paham, guys? Ini indikator untuk sabuk pengaman. Nih. Ini menyala ketika kita tidak menggunakan sabuk pengaman. Kalau ini karena saya lagi membuka pintu. Jadi kalau mungkin ada pintu yang kurang rapat bisa lihat di sini. Kalau ini untuk rem tangan, indikator rem tangan sedang on. Oke. Kita sekarang ukur posisi duduk kita. Coba injak koplingnya full. Kopling sebelah kiri paling ujung. Coba. Sampai atau perlu majuin? Oke, kita maju. Kita majukan. Nih. Ditarik ke atas. Sudah? Coba ukur tanganmu, luruskan seperti ini dua-duanya. Sandaranmu sudah bagus? Atau perlu maju sedikit? Atau bagaimana? Sandarannya bisa kok. Ini tinggal digerakkan ke sini. Angkat perlahan-lahan ini. Nah. Oke. Sudah? Kemudian kita pakai sabuk pengaman. Ini besi-besinya. Ini tangannya harus dimasukkan seperti ini. Sudah. Kalau ini namanya tuas untuk lampu, ya. Kalau ini tuas wiper. Ini wiper itu untuk penghapus air hujan. Sudah paham? Tapi cara menggunakannya seperti ini. Kalau ini sein kanan, matikan. Sein kiri, matikan. Sein kanan, matikan. Sein kiri, matikan. Coba kita sein kanan. Matikan. Sein kiri, matikan. Sein kanan, matikan. Oke. Kalau ini untuk lampu ya. Ini lampu. Ini lampu senja atau lampu sore. Ini lampu utama, lampu besar yang sering kita gunakan pada malam hari. Kalau ini lampu jauh. Tuh, lampu jauh ada tandanya ya, biru. Kalau untuk mematikannya diangkat ke atas. Ini tekan, ke atas. Oke, coba kita nyalakan lampu sore. Lampu besar, lampu jauh. Ya, matikan. Lampu jauh lagi. Matikan. Oke, kalau untuk lampu tembak kayak begini ya. Ya. Tenang, lampu kode. Kalau untuk lampu foglamp di sini ya, ini lampu foglamp. Nih. Nah, jadi ini off ya, ini on. Tuh. Oke, nyalakan lampu foglampnya atau lampu kabut. Oke, matikan. Sudah paham? Oke. Kalau yang ini adalah ini penghapus air hujan. Jadi kalau dalam kondisi kering kita basahi dulu. Tuh, keluar airnya. Coba kita keluarkan airnya. Ya. Jadi sekali saja ya. Boleh juga tergantung dari kita mau bersihin kacanya. Oke, jadi kalau ke atas itu semau kita saja, seperlu kita. Tuh. Setiap kita menggerakkan ke atas dia nyala. Tuh. Jadi tidak otomatis ya. Coba. Nah. Coba lagi. Nah. Tuh. Kalau yang ke sini baru otomatis. Kita tinggalkan saja, nanti dia bergerak sendiri kok. Kan? Jadi kalau ini semakin cepat dia, Dek. Tuh. Ini lagi semakin cepat lagi. Jadi untuk mematikannya 2 1 matikan. Oke. Kita nyalakan wiper seperlu kita saja. Berarti ke atas.
Ya, otomatis satu kali dek yang ke bawah. Ya, otomatis dua kali. Ya, tiga kali. Oke, matikan perlahan-lahan ya. Dua, satu, lagi ke atas. Oke, sudah ya. Oke.